sudah saya sampaikan itu adalah miskomunikasi. Saat ini sudah adanya silaturahim kedua belah pihak ya, Kapolres mendatangi langsung sebagai pimpinan Polres ya. Tentu ini suatu hal jiwa kepemimpinan untuk saling meluruskan apa yang menjadi miskomunikasi awal, dan kemudian keduanya saat ini sudah kembali menjalin hubungan yang sangat baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!